Malaysia. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Kendari tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1995 yang menetapkan kota Kendari. Sebagai kota maya daerah tingkat 2 dengan luas wilayah kurang lebih 298,89 km persegi atau 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Utara. Selama terbentuknya kota administratif Kota Kendari berturut-turut dipimpin oleh Haji Mansur Pamane 1978 hingga 1979. Dr. Haji Muhammad Antero Hamra 1980 hingga 1985. Dr. Haji Anas Mugasi 1985 hingga 1987. Kolonel Ali Mahilo pelaksana tugas tahun 1987.